Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pertama-tama saya mau berterima kasih atas kesabaran Anda menunggu cukup lama, karena kita harusnya mulai jam 6, ini hampir jam 7, karena intensi yang dibacakan hari ini sangat banyak, namanya ada 6.000 lebih banyak dari tahun lalu. Tapi saya minta kepada panitia untuk terus dibacakan, karena saya percaya bahwa setiap nama ini penting, dan setiap nama ini punya kisahnya. Tentu yang minta supaya intensinya dibacakan sudah menunggu namanya ini disebut. Jadi terima kasih untuk kesabaran Anda, dan kita bersyukur bahwa hari ini ada banyak nama yang didoakan, karena ini artinya kita juga mengingat mereka yang didoakan dan kita peduli. Setiap nama pasti punya ceritanya masing-masing, bagaimana mereka hidup, menjalani hidup, dan bagaimana mereka mengalami atau menghadapi kematian. Saya juga sudah menghadapi, menjalani bagaimana mendampingi mama dalam kematian ketika ajal menjemput, dipanggil kembali ke rumah bapa, juga papa saya. Waktu papa saya itu dipanggil oleh Tuhan, ceritanya saya baru misa di Jakarta. Jadi waktu saya misa, biasanya papa saya kalau saya misa di Jakarta itu papa saya ikut hadir dan dia temenin saya. Jadi waktu misa itu saya tanya, karena Injilnya mengenai orang kaya yang bermegah dalam kekayaannya dan Tuhan akan panggil dia besokan harinya. Jadi saya tanya kepada umat, siapa dari antara Anda sekalian yang tidak takut dengan kematian? Papa saya angkat tangan, dia duduk di depan. Jadi saya langsung lihat. Tapi saya memang tahu bahwa papa saya ini, karena dia menjalani hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan, jadi ya gak takut, juga udah cukup ada umur. Besokannya pergi kerja biasa, saya juga kegiatan seperti biasa. Tahu-tahu siang-siang saya baru mau kasih pengajaran, saya ditelepon, "Romo, papa kena serangan jantung, jadi lagi dibawa ke rumah sakit." Cepet-cepet saya mohon maaf, coba ketemu papa, tapi waktu papa udah saya lihat di rumah sakit, udah gak ada, udah dipanggil Tuhan. Tentu ini adalah satu kejadian yang menyedihkan buat saya, dan setiap orang yang kehilangan orang yang dicintai pasti merasa kehilangan dan sedih. Makanya hari ini kita mau mengingat mereka, bagaimana mereka dipanggil Tuhan saat-saat terakhir. Kita bersyukur kalau diberi rahmat kematian yang tenang. Tapi yang paling penting
adalah bagaimana mereka menjalani hidup. Apakah mereka menjalani hidup dengan baik atau tidak. Dan bahkan yang lebih penting lagi adalah bagaimana sesudah kematian. Tentu pertanyaan kita, kita mau tahu orang-orang yang kita cintai ini, orang-orang yang sangat mencintai kita, sangat penting dalam hidup kita, apalagi kalau suami atau istri ya, apalagi kalau kehilangan orang tua, kehilangan anak, lebih susah kehilangan anak. Saya ingat waktu mama saya meninggal itu, oma saya bilang, aduh Tuhan, kenapa bukan saya aja yang engkau panggil. Tentu orang tua sangat kehilangan kalau anaknya pergi. Tapi kita selalu diingatkan oleh gereja, termasuk dalam perayaan hari ini, akan kasih Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, orang yang kita cintai ini di mana ya? Ke surga atau enggak bisa ke surga? Pilihannya ke surga atau ke neraka? Pertanyaannya, ini pertanyaan yang penting. Apakah surga dan neraka ini adalah kemungkinan yang sama besarnya? Saya ulang pertanyaannya. Kalau orang meninggal, pilihannya kan masuk surga atau masuk neraka? Diselamatkan atau tidak selamat? Kemungkinannya ini sama besar atau tidak? 50%, 50% atau bagaimana? Kabar gembiranya adalah kemungkinan masuk surga itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Karena apa? Dalam bacaan Injil, bacaan Injil ini sangat indah. Bacaan ini Injil mengingatkan kita apa yang dikatakan dalam bacaan Injil. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Jadi semua yang percaya kepada Yesus, kehendak Bapa supaya semua yang percaya ini memperoleh hidup yang kekal. Aduh lega ya kalau dengar ini ya. Karena ini adalah rencana Tuhan supaya semua yang percaya pada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Makanya kemungkinannya itu bukan 50%, 50%. Ini bukan kemungkinan yang seimbang. Kemungkinannya masuk surga jauh lebih besar daripada masuk neraka. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Nah, lalu kenapa hari ini kita kumpul sama-sama untuk berdoa untuk jiwa-jiwa mereka yang sudah dipanggil kembali ke rumah Tuhan? Ini karena ada api penyucian, purgatori. Tapi Anda tidak perlu takut, karena api penyucian ini adalah satu kondisi di mana jiwa-jiwa disucikan. Makanya dibilangnya api penyucian, disucikan, dibersihkan. Kenapa enggak perlu takut? Karena kalau sudah di api penyucian, itu tujuannya jelas. Makanya pilihan hidup sesudah kematian itu cuma dua, surga atau neraka. Api penyucian itu sudah menjadi bagian dari surga. Karena kalau udah masuk ke api penyucian, tidak mungkin turun ke neraka. Karena apa? Api penyucian adalah pintu gerbangnya surga. Karena kenapa penting ada api penyucian? Karena
untuk melihat Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan. Kitab suci katakan, diberkatilah kamu yang murni hatinya, karena kamu akan melihat Tuhan. Tapi pertanyaannya, siapa yang murni hatinya? Romo Adrian murni hatinya? Semua orang gak ada yang murni hatinya selama masih di dunia. Masih ada dosa dan masih ada kemungkinan untuk buat dosa. Siapa bisa sungguh-sungguh mengatakan, aku ini loh murni hatinya? Tentu Santo Santa yang bisa masuk langsung ke surga ini murni hatinya. Tapi karena mereka sudah menjalani penyucian selama masih di dunia. Jadi api penyucian ini adalah kesempatan buat kita semua untuk disucikan oleh Allah. Yang menyucikan siapa? Allah. Allah menyucikan semua yang ada di api penyucian supaya hatinya murni, berbagai kekurangannya dihapuskan, berbagai keterikatan di dunia dihapuskan, dicabut. Makanya sakit di api penyucian. Tapi sakitnya ini sakit penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa satu hari aku akan masuk surga bersama Bapa di surga. Cuman kalau mau bersama Bapa di surga mesti murni dulu. Sementara kita kan banyak keterikatannya. Berbagai keterikatan di dunia. Ini seperti paku yang sangat dalam, tertanam dalam diri kita, perlu dicabut satu-satu. Kita tahu berbagai keterikatan ini sulit untuk dilepaskannya, makanya Tuhan sendiri yang melepaskan. Doa-doa kita ini bukan yang utama, tapi doa-doa kita membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Karena apa? Karena kita semua adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Seperti dosa mempengaruhi dosanya Adam. Dikatakan dalam bacaan kedua, karena dosa Adam, lalu dosa dan kematian hadir di dunia. Demikian pula setiap orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena Kristus, kita semua diselamatkan dan disucikan, dibersihkan. Jadi api penyucian adalah api Kristus sendiri yang hadir untuk menyucikan kita. Tapi karena kita ini satu tubuh, kita perlu saling membantu satu dengan yang lain, menguatkan, dan doa kita ada nilainya di mata Tuhan yang mau supaya semua anak-anaknya bertumbuh dalam kesucian. Jadi hari ini adalah perayaan yang indah karena kita mengingat mereka semua yang mencintai kita dan yang kita cintai. Tapi menjadi lebih indah karena kita tahu Yesus mencintai mereka semua dan Yesus pasti menyelamatkan mereka semua yang meminta bantuannya, menyebut namanya. Kita percayakan perjalanan semua orang-orang yang sudah mendahului kita dipanggil kembali ke rumah Bapa dalam tangan Kristus yang mencintai kita semua. Amin.